Jadi rasanya tanpa membuang masa saya menjemput Dr. Muhammad Asri untuk memberi sedikit ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengerusi yang kita kasihi dan raikan, Yang Muhammad Tuan Haji Abdul Rashid selaku timbalan Ketua Menteri Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Tuan Haji Nazri selaku Presiden IQ, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tahu sebahagian keluar di luar untuk pergi minum air apa, saya ingat masuk balik kot. Ramai yang duduk di luar nak masuk balik supaya kita sertai majlis ini. Yang pertamanya, saya mewakili diri saya sendiri dan juga pihak IQ mengucapkan tahniah kepada Yang Muhammad Tuan Haji Abdul Rashid kerana telah dipilih untuk menjadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan kita sebenarnya berbangga kerana satu orang individu yang selama ini banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti Islam, dakwah dan seumpamanya, akhirnya berada di tempat yang seperti itu. Ia adalah satu amanah dan ia adalah satu ujian Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengangkat sebahagian manusia yang dikehendakinya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa Taala menguji sebahagian manusia dengan pangkat dan kedudukan. Kesemuanya itu adalah amanah. Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan amanah kepada yang layak. Ya, Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya berikan amanah kepada ahlinya. Dan kita mengharap sahabat kita, rakan kita ini merupakan ahli yang menanggung bebanan amanah ini. Allah yang sama menyebut innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Ta'ala memerintahkan keadilan dan ihsan. Allah bukan saja memerintahkan untuk kita adil, dia memerintahkan untuk kita ihsan. Adil mungkin sebahagian orang telah buat, tetapi kata Al-Imamul Fakhr Razi, ini adalah merupakan ayat yang menjadi kunci kepada semua syariat Islam di dalam agama ini, iaitu adil dan ihsan. Manusia bukan saja disuruh untuk adil, manusia disuruh untuk ihsan. Ihsan walaupun dalam secara literalnya bermaksud merasai kewujudan Allah Jalla wa'ala dalam segala tindakan dan perbuatan. Tapi ihsan juga bererti kita melakukan sesuatu lebih daripada hak yang patut diterima oleh seseorang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syait. Allah tulis ihsan kepada setiap benda. Saya selalu ulang perkara ni. Kita ihsan dengan isteri kita, walaupun ikut hak di segi fiqah nafkahnya, dia dapat makan yang cukup untuk orang sepertinya dan baju yang cukup untuk orang sepertinya. Tapi kita ihsan, kita beli baju raya 2-3 lai. Kita ihsan, kita bawa dia pergi makan tempat yang elok. Walaupun kalau dia nak argue dengan kita, abang bawa lah saya makan tempat ni. Tak masuk, tak termasuk dalam kewajipan suami. Memang tak termasuk, tapi termasuk dalam ihsan. Termasuk dalam ihsan. Anak kita, kita bagi kat dia makan, kita bagi pakaian, kita hantar dia pergi sekolah. Tanggungjawab kita seperti mana yang ditetapkan oleh syarak. Tapi kita beri lebih daripada itu. Kita kadang-kadang bagi lagi komputer kat dia, bagi yang tu, bagi baju lagi. Kenapa? Walaupun itu tak termasuk dalam adil, tapi itu termasuk di dalam ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Menjadi pemerintah, menjadi penguasa, antara perkara yang mereka kena lakukan bukan saja adil tetapi juga ihsan. Bagi keadilan tapi bagi ihsan. Tuan yang Muhammad kita telah kena buat ihsan lah. Malam ikut-ikut bukan waktu pejabat dah, tapi dia kena mai juga. Kena mai juga. Mai tak ada termasuk dalam kewajipan YB kena mai semang tarawih dengan rakyat, tak masuk. Tapi ini termasuk dalam adil dan ihsan. Adil dan ihsan.
dia lari mai juga tempat kita, walaupun sebenarnya susah untuk dia. Kalau nak kira, kalau kita nak dakwah, dia tak adil depan Tuhan kerana tak mai sembahyang tarawih yang kita tak boleh. Tapi dia ihsan. Allah tulis ihsan bagi ustaz. Allah sukakan ihsan. Allah sukakan ihsan. Kita terima kasih banyak kerana dia telah melakukan adil dan ihsan. Terima kasih banyak di atas kehadiran beliau. Dan kita alhamdulillah setiap tahun, walaupun tahun ni kita tak grand sangat sambutan kita, tapi setiap tahun kita ada sambutan, bukanlah sambutan, maknanya saja kita buat sumbangan kepada beberapa pihak sekadar yang kita mampu bersama kawan-kawan. Dan insyaAllah sebagai NGO yang berada dalam negeri Pulau Pinang, walaupun IQ ni daftar Malaysia, kita bersudi untuk menolong kerajaan negeri Pulau Pinang dalam perkara yang mampu kita tolong. Saya secara peribadi ada hubunganlah dengan kerajaan negeri, tapi IQ juga insyaAllah akan bantu apa-apa aktiviti yang boleh kita bantu, apa saja yang kita dapat tolong sebagai menunaikan maksud al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Terima kasih banyak di atas kesudian sahabat kita, rakan kita, dan mudah-mudahan semangat Islam beliau dan Islam yang ada dalam hati nurani dia akan dapat menjadi satu perlambangan kepada negeri Pulau Pinang, anak negeri Pulau Pinang yang ada Islam, yang ada perasaan Islam, hati nurani Islam, menjadi timbalan Ketua Menteri insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penasihat IQ Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Hari itu ni IQ tak ada wakil calon, tidak boleh jadi eksko agama jadi ya. Jadi saya tanpa membuang masa menyempuh yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Tuan Haji Abdul Rashid Asnun untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya mulakan penasihat IQ Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, yang saya hormati Presiden IQ Malaysia Ustaz Nazri, pimpinan IQ, pimpinan NGO Ustaz Sazali, dan hadirin hadirat, khususnya anak-anak yang diraikan untuk menerima sumbangan yang saya fahamkan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah juga lagi, alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat juga menerima jemputan daripada IQ untuk hadir pada malam ini. Saya sebenarnya satu hari boleh katakan 5-6 program, dan hari ini waktu berbuka ni ada 3 program, dan sebenarnya saya telah atur sebaiknya untuk hadir pada petang ni di IQ ni. Tapi apabila pimpinan negeri, kerajaan negeri iaitu Tun Gubernur, hari ini adalah hari cuti, hari Nuzul Quran, dan beliau berkunjung ke masjid negeri, dan yang paling hampir pada beliau ialah speaker, tapi speaker bukan orang kita. Timbalan speaker YB Makhtar pergi umrah, tak balik lagi. Jadi saya mengiringi beliau dengan isteri sekali. Isteri saya ada di masjid negeri lagi. Saya minta permission, minta izin secara rasmi, kata saya nak datang ke IQ. Sepatutnya saya mengiringi dia solat tarawih 23 rakaat sana di masjid negeri. Dia kata saya nak jumpa dengan Ustaz Asri dan Abidin. Dia kata silakan kirim salam saya dengan Ustaz Asri, dia kata. Alhamdulillah saya telah sampaikan apa yang dimasukkan oleh Tun. Muslimin muslimat, saya rasa kata orang back to the nature apabila bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan
kerana sebagaimana pengenalan daripada Ustaz Asri tadi, saya dididik untuk kenal Islam yang terbaik semasa di UK dulu. Alhamdulillah kenal dengan sahabat-sahabat daripada negara-negara di Timur Tengah, dan kepentingan untuk kembali kepada nature tu, kembali kepada asal Islam, kepada fitrah Islam. Alhamdulillah, sebanyak panjang perjalanan setiap kali berjemaah di masjid ataupun di surau, mungkin banyak lagi perkara yang sebenarnya diperbetulkan sehampir dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya dapat sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Kerana itulah sebenarnya apa yang mendasari sebenarnya jiwa kita umat Islam untuk kembali, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, dalam perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintah wajib untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum itu, la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita kena kenal erti sebenarnya berpuasa ini. Waktu siang, sejak waktu imsak sehingga waktu berbuka, Allah melarang kita untuk tidak makan makanan dan minuman yang halal bagi kita. Allah larang hal itu. Pengajaran daripada ini ialah, kalau kita sanggup untuk kita ikut perintah Allah, tak makan makanan tu halal, minuman tu halal, maka seharusnya kita harus sanggup juga untuk tidak melakukan apa yang Allah larang. Ini antara satu pengajaran yang terbaik kepada umat Islam, dan manfaatkanlah waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk kita mendapat yang terbaik. Dalam kita berpuasa ini, Allah sebut puasa itu adalah untuk aku. Orang semayang, orang lain, rakan sebelah boleh tengok kita semayang, tetapi bila kita berpuasa ini, hanya Allah dan kita saja yang tahu kita ini berpuasa ataupun tidak. Alhamdulillah, kita sudah kehilangan 17 hari Ramadan dah. Ya, setengah orang bila tengok, kita nak hanya 13 hari lah dia nak perhabiskan Ramadan. Muslimin muslimat, ya, saban hari kita dihidupkan oleh Allah, sepatutnya kita makin lagi baik dalam ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba meninggalkan bulan Ramadan, para sahabat bersedih kerana belum tentu, belum pasti akan menerima Ramadan yang akan datang. Puasa yang lebih banyak selain daripada Ramadan adalah bulan Rejab dan Syaban, untuk bersedia mulai satu Ramadan para sahabat terus untuk mendapat ganjaran yang terbaik daripada satu Ramadan sehinggalah habis Ramadan. Itulah persediaan, persiapan, dan maka untuk kita sama-sama mendapat pahala yang banyak daripada Allah, untuk kita berusaha untuk bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar, maka kita harus bersedia daripada awal. Mungkin ada yang belum bersedia untuk bangkit pukul 4 pagi, itu pukul 3 pagi. Tapi muslimin muslimat, insyaAllah, kalau kita laksanakan sekarang, jangan hanya tunggu pada malam 20, 21, 22, 23, insyaAllah kita akan dapat berusaha yang terbaik untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mereka-mereka yang diperteguhkan kedudukannya di atas muka bumi ini, mereka melaksanakan salat. Mereka mengerjakan salat dan mereka mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Dan kepada Allah lah mereka serahkan akibah daripada itu. Kebetulan, alhamdulillah, satu jawatan yang saya tak minta daripada Allah. Kerana kita tahu bahawa dalam hidup kita ni jangan meminta-minta jawatan, kerana jawatan itu akan datang sebagai satu beban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku jawatan." Rasulullah pegang bahu dia, "Ya Abu Zar, aku tahu kelemahan kamu, aku tahu kekuatan kamu. Ya. Jangan meminta-minta akan jawatan, jawatan akan datang sebagai beban. Tetapi apabila kamu telah diberikan tanggungjawab, maka terimalah, kerana ia akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Saidina Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah, dalam buku nukilan sejarah, baginda pergi ke pelusuk kampung, ya, kisah yang terkenal kepada kita,
beliau dapat bertemu di kampung melihat seorang wanita, seorang ibu yang sedang nak memasak makanan untuk anaknya. Sebenarnya tidak ada gandum ataupun makanan yang nak disediakan untuk anaknya, cuma dia ketuk je tin kosong. Ya, kerana dia nak menipukan anak dia supaya anak boleh tidur. Khalifah Umar bertanya, "Wahai ibu, apa yang kamu buat?" Ibu tersebut telah menyatakan bahawa aku tidak ada cukup gandum dan aku nak persalahkan khalifah yang sedang memerintah hari ini. Aku nak pertanggungjawaban di akhir akhirat kelak apa yang telah dilakukan oleh khalifah. Dia tak tahu yang itu khalifah. Maka Sayyidina Umar telah memerintahkan khadamnya untuk pergi mengambil makanan, gandum dan serahkan kepada wanita. Wanita tersebut telah menyatakan bahawa sebenarnya engkaulah yang layak menjadi khalifah. Dia tak tahu yang itu khalifah. Kalau nak jumpa khalifah, jumpa di istana. Muslimin muslimat, cucu kepada Khalifah Umar bin Aziz ialah Khalifah Umar bin Aziz. Salah satu sejarah yang pemerintahan Islam yang Allah, yang kata-kata para ulama menyatakan satu pemerintahan yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diperintah dengan baik dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai 2 tahun beliau telah berjaya membawa rakyatnya dalam erti kata sebenarnya, ya, di mana nak cari orang miskin, ya, tidak kedapatan, bahawa setiap rakyatnya faham akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, dalam kerajaan negeri Pulau Pinang hari ini, pemimpin yang bukan Islam, CM pernah menyatakan pada 5 tahun dulu untuk membawa, mungkin telah menyebut pemerintahan yang amar maruf nahi mungkar, walaupun ia keluar daripada mulut seorang yang bukan Islam, tanggungjawab siapakah yang sebenarnya untuk melaksanakan itu. Muslimin muslimat, itulah sebenarnya suatu yang menjadi panduan kepada kita untuk kita melaksanakan yang terbaik, untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saya sebagai salah seorang pimpinan yang telah diberi tanggungjawab sama dengan rakan-rakan Islam saya lain dalam Esko, kita akan cuba sedaya upaya insya-Allah, ya, dengan ilmu yang ada pada kita dan dengan pimpinan masyarakat yang dapat bantu-membantu antara satu sama lain untuk membantu kami untuk kita membawa satu pemerintahan yang lebih adil yang disebut oleh ustaz tadi dan yang lebih ihsan. Sebab itu segala prasarana yang ada di dalam kerajaan negeri hari ini kita jaga rakyat. Sebab itu saya juga elok menyebutkan kita ada program-program seperti warga emas, anak emas, sumbangan kepada ibu tunggal pada hari ini ni, usaha untuk memberikan bantuan kepada anak yatim itu penting. Ya. Kami juga di dalam kerajaan negeri melihat apa yang berlaku di Mesir. Lim Guan Eng ada kerap kali bercakap dalam ucapan beliau, ya, walaupun kita tidak bersetuju apa yang berlaku di Mesir, iaitu Presiden Mursi telah digulingkan, ya, dia sebenarnya dilantik dengan cara yang betul, dengan cara demokrasi, ya, tetapi memang ada rungutan daripada rakyat, ya, tidak cukup makanan dan kebajikan kepada mereka. Kita tahu tak cukuplah setahun, tapi kita mohon, ya, dengan pengajaran daripada itu, kita akan pastikan bahawa rakyat, pentingnya rakyat terbela. Daripada keuntungan-keuntungan kerajaan negeri, daripada cukainya, daripada hasilnya, kita perlu kembalikan semula kepada rakyat. Yang pentingnya insyaAllah rakyat dapat kembali, ya, semula untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita, khususnya umat Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya akhiri, satu lagi firman Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kamu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lelaki dan wanita yang berlainan warna kulit semata-mata untuk kita kenal mengenal di antara satu sama lain. Dan yang terbaik di kalangan kamu ialah yang bertakwa kepada Allah. Saya tahu ada buku akan keluar, tajuk dia Lita'arafu, ya, kenal mengenal. Penting tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para muslim-muslimat, untuk kita
tidak membezakan mereka yang tidak beragama Islam, malah ini merupakan satu tanggungjawab kepada kita untuk kita melakukan dakwah kepada mereka. Penting, ya. Bila kita tengok Acong, bila kita tengok Mutu Sami, kita kena mengenalkan mereka, kerana salah satu tanggungjawab kita adalah untuk berdakwah kepada mereka, ya. Tetapi yang terbaik apabila kita bertakluk kepada mereka adalah kita beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, semoga insyaAllah pertemuan kita pada hari ini serba sedikit saya dapat menyatakan kepada tuan-tuan muslim-muslimat, ya, apakah agenda saya dan rakan-rakan Islam yang ada dalam Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ya, bantulah kami insyaAllah, dan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sama-sama tolong-menolong dalam perkara-perkara yang takwa, dan tidak kita tolong membantu dalam perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya nak juga maklumkan bahawa portfolio saya sebenarnya bukan agama. Portfolio saya adalah pembangunan usahawan, perdagangan antarabangsa, pembangunan koperasi, perhubungan masyarakat. Inilah dalam ruang lingkup ini saya akan bawa sebaik mungkin dengan dasar-dasar Islam, dasar-dasar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bawa dasar-dasar yang terbaik untuk negeri, khususnya negeri Pulau Pinang ini. Sekian, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Tuan Haji Abdul Rashid, dan kita haraplah Pulau Pinang lepas ini akan terus maju di bawah gandingan pimpinan beliau. Dan kita nak menjemput Yang Berhormat untuk bagi semangat ni, insyaAllah. Baik, sekarang kita menjemput anak-anak yatim daripada kampung Mengkuang. Ada 6 orang semua. Anak yatim daripada kampung Mengkuang, seramai 6 orang, untuk tampil menerima sumbangan daripada pihak penganjur. Ada anak yatim Mengkuang? 6 orang? Duduk mana? Kalau tak ada tak apa, kita ambil daripada ni. Yang tu tunggu dulu. Bakti Kebajikan Nun. Ada? Mana yang Mengkuang 6 orang? Mai. Ha, 6 orang sekali. Ha, 6 orang daripada Mengkuang . Bakti Kebajikan Nun 24 orang. Umar Naik Atim, Bakti Kebajikan Nun seramai 24 orang. Oh ya. Ini Mengkuang . Seterusnya daripada Rumah Bakti Kebajikan Nun seramai 24 orang. Nanti selepas semua terima ni, kita bergambar sebelah ni. Tunggu.
Yang perempuan boleh naik atas sikit, berdiri ke atas. Harap bersedia daripada badan bekas prajurit, ada 8 orang. Badan bekas prajurit ada 8 orang. Okey, seterusnya daripada badan bekas prajurit. Badan bekas prajurit. Okey, seterusnya daripada pusat budaya 40 orang berdaya. Mana? Pusat berdaya 40 orang.
Okey. Boleh susun kat depan sana? Boleh pergi depan, depan, depan. Sebab tak ada orang lah depan sikit. Ke depan, susun ke depan. Ha, susun pergi elok-elok ke depan tu boleh insya-Allah. Baik. Berakhir sudah majlis kita pada malam ini. Saya selaku mewakili penganjur mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri di atas kesediaan melapangkan masa untuk menghadiri majlis kita. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.